السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمائه وآلائه، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وكافة أوليائه. أما بعد، يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال تعالى أيضا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله مولانا العظيم. Para kiai, para habaib, Bapak Panglima yang seringkali saya sebut namanya, Bapak Jenderal Gatot Nurmantio, mungkin Bapak bertanya, apa hubungannya saya disebut-sebut oleh Habib? Saya sebut nama Bapak karena Bapak menjadi harapan dari seluruh umat Islam Indonesia saat ini. Bapak berani mengatakan bahwa kader-kader komunis sudah mau bangkit. Kemudian Bapak katakan berapa minggu yang lalu, yang paling berbahaya adalah kelompok liberal baru komunis. Begitu Pak. Memang kalau seorang jenderal jawabannya enggak kenceng-kenceng, manggut aja gitu. Kenapa liberal lebih berbahaya dari komunis? Contohnya kata beliau, di negara barat orang-orang di sana sudah tinggalkan tempat-tempat ibadah mereka. Kalau sudah meninggalkan tempat-tempat ibadah, berarti mereka sudah tidak lagi senang kepada agama mereka. Kalau sudah tidak senang kepada agama, berarti mereka akan menjadi anti Tuhan, orang-orang yang tidak bertuhan. Baru yang kedua komunis. Ya bodoh baik, liberal maupun komunis bodoh baik sudah saudara. Terima kasih Jenderal atas penyampaiannya, sehingga dalam beberapa kesempatan saya telah mendapatkan semacam motivasi dari Bapak. Hari ini murid-murid kesayangannya Habib Mundhir memperingati guru mulianya. Tetapi Habibnya sudah tidak lagi berbicara dengan saudara. Jangan katakan kalau Habib Mundhir itu tidak berada di depan saudara,
Berarti Habib Mundir tidak ada. Percaya apa tidak kalau Habib Mundir itu bisa ada di tengah-tengah kita? Saudara, percaya apa tidak adanya malaikat? Sudah pernah lihat malaikat? Sama kalau begitu sama saya. Sudah pernah lihat jin apa belum? Jangan lihat jelek jin itu, saudara-saudara. Walaupun Habib Mundir sudah tidak bersama dengan kita, tidak menutup kemungkinan bahwa beliau bisa bersama kita. Ada satu kitab namanya Al-Barahin Tu'ayyid Ahlas Sunnah Wal Jamaah, yang ditulis oleh saya punya guru, almarhum Profesor Kiai Haji Raden Abdullah bin Nuh. Dalam kitabnya beliau katakan, inna alamal barzakh taghlibu fihi ahkamul arwah ala ahkamil ashbah. Untuk mempermudah ditangkapnya apa yang saya akan sampaikan ini, manusia kalau rohnya masih ada di badan, rohnya berat. Dari beratnya, kalau saat ini, detik ini saya sudah harus pulang, namun badan saya tidak mau pulang, roh saya itu berat. Karena beratnya harus dipikul oleh badan yang kasar ini. Tapi satu saat di mana kita akan sama nasib kita dengan Habib Mundir, rohnya akan berpisah, rohnya berpisah, dan kita pun roh kita akan berpisah dari badan kita. Ya ayyuhal ma'dudu anfasuhu la budda yauman an yatimmal adadu la budda min yaumin bila lailatin wa lailatin ta'ti bila yaumi ghadi. Hai manusia yang napasnya masih bisa dihitung, umur saudara boleh 100 tahun, masih bisa dihitung napas saudara. Per menit berapa napas saudara? Udah pernah ngitung napas masing-masing apa belum? Bisa dihitung. Satu saat hitungan napas yang pernah saudara hitung akan selesai. La budda min yaumin bila lailatin. Pasti akan datang satu siang yang tidak kenal malam lagi, yang tidak pernah menemukan malam lagi. Kalau dia meninggal dunia di siang hari, siangnya itu tidak bermalam lagi. Wa lailatin bila yaumi ghadi. Kalau dia meninggal dunianya di malam hari, tidak akan bertemu lagi dengan siang. Itulah yang dialami oleh guru kita Al Habib Mundir, dan kita akan menyusul pada saatnya nanti. Kok enggak ada yang aminin, saudara-saudara? Mau nyusul cepat atau lambat nanti? Biar mau lambat, tidak akan bisa dipungkiri lagi itu ajar. Satu saat dia akan datang, mau atau tidak mau. Jadi kalau roh sudah berpisah, maka roh itu menjadi ringan. Yang berat itu justru badannya. Roh kalau sudah berpisah,
roh menjadi ringan. Habib Mundhir dimakamkan di sebelah Al-Habib Al-Arif Billah, Al-Habib Ahmad bin Alawi Al-Haddad. Tepat sekali itu pilihan. Memakamkan Habib Mundhir berseberangan, bersebelahan dengan seorang wali min awliyaillah, satu pilihan yang tepat. Apalagi dekat dari Masjid Al-Munawwar ini, tempat majlis taklimnya Habib Mundhir. Sekalipun jauh, Habib Mundhir akan mudah untuk datang kemari. Mengapa? Inna alamal barzakh taghlibu fihi ahkamul arwah. Roh manusia kalau sudah dia berpisah dari badan kasarnya, dia akan bisa pergi kemana saja selama rohnya itu tidak dipenjarakan oleh Allah. Memang ada yang dipenjarakan. Karena itu kita harus belajar berkenalan, banyak berteman dengan orang soleh seperti Al-Habib Mundhir. Kenapa keluarganya tanam jasad kasar beliau di sana, berdampingan dengan para orang-orang soleh? Di sana pun ada saya punya guru, Al-Habib Abdullah bin Husain Syami Al-Attas. Di sana pula makamnya. Saya kalau sampai tidak ada umur, saya enggak mau dimakamkan di pemakaman umum. Sebab saya enggak kuat, kuping saya enggak kuat lihat dengar suara yang terlalu bising di pemakaman umum itu. Pemakaman umum bising apa sepi? Kuburan umum sepi apa rame? Karena sepinya saudara takut lewat di kuburan umum. Padahal rame. Asy-Syaikh Ibrahim bin Adham sekali waktu ada di pedesaan. Dia bertanya, ada seorang, datanglah petugas keamanan yang juga sama sedang berada di daerah pegunungan. Nanya kepada Syekh Ibrahim bin Adham, si petugas keamanan ini tidak tahu Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham seorang mujabud dakwah, orang yang doanya mustajab, seorang ulama besar. Nanya ini petugas keamanan, mohon maaf saya perkecil lagi, mungkin kayak kalau kayak kita bilang security di arah situ. Dia tanya, Pak, numpang tanya, tempat yang paling ramai di sini di mana? Syekh Ibrahim menjawab, ini nih. Apa tuh? Kuburan. Marahlah di situ. Kuburan sepi dibilang ramai. Tampar, empeleng itu Syekh Ibrahim bin Adham, bahkan diseret ke kota. Begitu masuk ke kota, semua orang kota kenal siapa ini yang sedang diseret oleh security ini. Allah tidak karena Syekh Ibrahim bin Adham menenangkan mereka, itu security tadi bisa kepalanya enggak muat peci, saudara-saudara.
Akhirnya security ini minta maaf kepada Syekh Ibrahim. Apa kata Syekh Ibrahim? Aku sudah lebih dulu memberikan kau maaf pada saat engkau mendaratkan tanganmu ke badanku, ke pipiku. Bahkan lebih dari itu, aku mintakan kepada Allah supaya kau Allah masukkan ke dalam surga. Kan sama-sama kita kan begitu? Sama enggak? Ini pada diem aja, kenapa? Habis dipukulin, orang yang mukulin didoakan. Bukan sebatas didoakan, supaya dapat surga. Beda kita sama beliau-beliau itu beda. Kenapa? Karena aku, pada saat kau pukul aku, Allah berikan kepada aku kesabaran, sabar. Seperti Habib Mundir sabar. Saya lihat video beliau, saya lihat YouTube, saya lihat bagaimana Habib Mundir masuk ke pedalaman Irian. Numpang tanya, udah yang pergi ke Irian belum? Baik, anak saya. Jauhuni sanawian sudah ini. Ini udah ada yang pada pergi ke Irian kemudian yang hadir semuanya nih. Emang duitnya enggak ada, mau ngapain itu dari? Masuk. Untuk apa? Untuk mengislamkan orang Irian. Satu saja orang Islam, orang di luar Islam masuk dengan sebab kita. Kata pengarang Miftahul Jannah Al-Habib Ahmad Masyhur bin Taha bin Ali Al-Haddad, mengutip apa yang disabdakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad. Satu orang masuk Islam di tangan kita, balasannya syurga. Tanya diri kita, sudah berapa banyak orang di luar Islam masuk dengan sebab kita? Itu bisa terjadi. Serempak orang itu semua masuk Islam. Pantaslah ada gelar. Beliau itu dikasih gelar Sultanul Qulub. Karena yang beliau sampaikan itu betul dari hati, menginginkan supaya umat ini selamat, seperti juga berharap beliau menjadi orang yang selamat. Ini kalau ngomong gak mau berhenti nih saudara-saudara. Kalau ngomong gak mau berhenti. Itu saya minta waktu. Boleh gak bicara 1 jam lagi? Kalau gak boleh, sampai di sini saja saudara-saudara. Tentu tidak bijaksana kalau ada Bapak Panglima, ada yang lebih, ada yang tua-tua, saya harus berbicara banyak. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan setelah Al-Habib Mundir tidak lagi bersama kita? Saya ingatkan, Allah nyatakan dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan ini Al-Quran, maknanya kami turunkan ini Islam, dan kami kata Tuhan yang menjaganya. Tetapi bukan di Jakarta. Allah tidak jamin Islam ada selamanya di Jakarta. Allah tidak menjamin Islam selamanya ada di Indonesia. Contohnya, lihat
Saya sudah pernah pergi ke tempat kelahirannya Imam Bukhari, Uzbekistan. Berapa abad Islam ada di sana? Saya masuk, guide saya namanya Muslimah Maimunah, tapi tidak bisa baca kulhu saja tidak bisa. Padahal hanya 70 tahun saja Rusia, dahulu namanya Soviet Uni, berkuasa, hilang. Ini bahasa isyarat dari saya ya. Yang banyak menangkap ini tentunya Pak Panglima kita. Karena itu generasi muda harus bangkit. Harus bangkit. Ambil oper itu tugasnya Habib Munzir. Kalau beliau begitu bersemangat mensyiarkan ini agama sampai ke seluruh pelosok, bahkan ke mancanegara, saya inginkan kita semuanya jangan tidak meniru perjuangan beliau. Kalau bisa kita tingkatkan lagi Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang tadi saya dengar, atau pada waktu Habib Nabil datang ke tempat saya, beliau akan membuka cabang-cabang di seluruh tanah air, bahkan di mancanegara. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada beliau, kepada kita semuanya, untuk bisa menjaga Islam harus selalu ada sampai hari kiamat di negara kesayangan kita, Republik Indonesia. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.